Alhamdulillah, kita doakan semua yang hadir ini, ibu-ibu dan seluruh keluarganya, insya Allah semua min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu ini mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, dibahagiakan oleh anak cucunya, dibahagiakan oleh keluarganya, dan dibahagiakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahagiakan oleh seluruh ahlil Quran. Insyaallah mudah-mudahan Indonesia ini selamat diberkat ahlil Quran. Indonesia semuanya insyaallah mendapatkan berkah berkatil Quran. Dan insyaallah semua balak, semua bencana, semua musibah terangkat diberkatil Quran. Dan mudah-mudahan ibu-ibu pulang dari tempat ini semua hajatnya kabul. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Saya doakan semuanya ibu-ibu yang hadir ini semua min ahlil jannah. Semuanya kelak di surga bersama suami, bersama orang tua, bersama anak-anak cucunya, dan bersama orang-orang yang dicintai dan menyintainya. Insya Allah semuanya tiada yang akan menyentuh api neraka. Semua akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Mudah-mudahan semua yang berada di tempat ini ada embarkasi haji. Mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Di tahun ini, tahun-tahun yang akan datang bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Bisa berziarah di Madinah Al-Munawwarah di tempat Rasulullah. Saya doakan semua ibu-ibu bahagia, senang hatinya, nikmat hidupnya, senang rumah tangganya. Dan selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan zahiran wa batinah. Semoga ibu-ibu dijadikan ibu-ibu yang salehah. Ibu-ibu yang dapat dibanggakan Rasulullah. Dibanggakan Khadijatul Kubra, dibanggakan Aisyatul Ridha, dibanggakan Fatimatul Zahra. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dapat menjaga hafalan Al-Qur'annya, dapat mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dapat manfaat dari Al-Qur'an, dapat ketenangan, ketenteraman, keberkahan diberkatil Qur'an. Dan ibu-ibu mempunyai masalah apapun, insyaAllah diselesaikan Allah subhanahu wa ta'ala diberkatil Qur'an. Mudah-mudahan anak cucu ibu-ibu semuanya insya Allah menjadi anak cucu yang menjadi penerang hati ibu-ibu semuanya. Anak-anak cucu yang akan nikmat dipandang oleh ibu-ibunya. Yang insya Allah mereka semuanya dapat menjadikan orang-orang tuanya bahagia bibarakatil Quran. Allahumma ya Allah, pandanglah saat ini semua ibu-ibu yang hadir ini, mereka adalah penghafal Al-Quran. Bimbinglah mereka ya Allah. Tunjuki kepada mereka jalan yang kau ridhoi. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkan mereka, bentengi mereka dengan Al-Quran. Allahumma ya Rabb, limpahkan rezeki yang banyak bibarakatil Quran. Limpahkan rezeki yang banyak bibarakatil Quran. Halalan tayyibah. Mudahkan kami di bulan maulid ini ya Rabb. Dalam bulan maulid ini kami mendapatkan hadiah bibarakatil Quran, yaitu hadiah berjumpa Nabi Muhammad. Walau dalam mimpi-mimpi kami dan berziarah di tempat Nabi Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rab, kami bersaksi ibu-ibu yang hadir di malam di sore di pagi hari ini, dan bapak-bapak, bapak-bapak kiai kami, bunyai kami semua adalah orang-orang yang baik. Dan jadikan kami dan mereka selalu di wadah yang baik. Dan perjumpakan ya Allah kami di akhir hayat kami dengan akhir hayat yang baik, yaitu husnul khatimah. Perjumpakan kami di dalam sakaratul maut kami wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kami ya Allah yang mengajar kepada kami Al-Qur'an. Allahumma ya Rabb, hidupkan kami bersama Al-Qur'an. Ambillah nyawa kami kelak bersama Al-Qur'an. Ya Rabb, masukkan kami ke liang lahat bersama Al-Quran. Ya Rabb, jadikan alam barzah kami nikmat bibarakatil Quran. Ya Rabb, jadikan Quran penerang kubur-kubur kami. Jadikan Al-Quran yang akan mengantarkan kami ke surga bersama Nabi Muhammad bighairi hisab ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Rabb, panjangkan umur bapak para kiai-kiai kami, para bunyai kami, khususan pula ya Rabb putra daripada guru kami Gus Yasin ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikan beliau dapat meneruskan perjuangan orang tua beliau. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan beliau selalu dapat menggembirakan hati orang tua beliau.
Dan begitu pula kami, ya Rab, sebagai murid-murid beliau, ya Arhamar Rahimin, murid-murid dari Mbah Maimun Zubair, ya Rab, jadikan kami semua dapat menggembirakan beliau. Allahumma ya Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina wa walidihim wal hadirin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya arhamar rahimin, ya qadhi al hajat, ya qadhi al hajat, iqdi hajatina wa hajatil hadirina, حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. يا رب panjangkan pula umur, ya رب saudara kami داعي إلى الله Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, agar beliau dapat terus berdakwah dalam ridhamu dan ridho Rasul Muhammad dan para romo-romo kiai, pemimpin-pemimpin pondok-pondok pesantren, baik yang di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat maupun yang dari luar pulau. Ya Arhamar Rahimin, jadikan pondok pesantren kami dan mereka pondok pesantren yang koridhoi, pondok pesantren yang di dalamnya penuh dengan santri-santri yang saleh-salehah min ahlil Quran. Ya Rab, jagalah pondok-pondok kami dan mereka bibarkatil Quran. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ya azizu ya ghaffar. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار على هذه النية وكل نية صالحة بسر الفاتحة. Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita. Hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3.